Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda apa khabar? Semoga sihat dan gembira selalu. Selamat bertemu kembali di dalam Nozzle Channel. Ray-Ban, siapa yang tidak kenal jenama pengeluar cermin mata hitam yang sangat popular pada masa kini? Ray-Ban diasaskan pada tahun 1936 oleh rakyat Amerika berbangsa Jerman iaitu Bausch & Lomb yang sangat terkenal dengan rekaan Aviator pada tahun 1937 dan Wayfarer pada tahun 1952. Namun, pada tahun 1999, Ray-Ban mengalami kemerosotan dan terpaksa menjual paten Ray-Ban itu sendiri kepada syarikat Luxottica dari Itali dengan nilai $640 juta, dan sehingga sekarang, kita akan lihat Ray-Ban dengan cap dagangan Made in Italy. Namun, sebelum itu, ia adalah milik syarikat dari Amerika. Terdapat banyak jenis model cermin mata hitam dari Ray-Ban, antaranya ialah Aviator, Shooter, Outdoorsman, Caravan, Olympian, Balorama, Clubmaster, Predator dan The Icon Wayfarer. Saya bukan nak bercerita tentang sejarah Ray-Ban, tetapi tentang cermin mata hitam model Wayfarer RB2140F. Kotak Ray-Ban sangat simple. Berwarna silver dengan logo Ray-Ban di bahagian depan, belakang dan kanan. Sepatutnya ada stiker menunjukkan nombor model, size lens dan tempel di sini, tetapi telah pun tertanggal sebab cermin mata ini saya beli sudah agak lama. Permukaan kotak bertekstur dan matte, bukan licin. Beralih kepada case atau bagnya, berwarna hitam dan matte. Di sebelah kanan case terdapat gold stamping yang tertulis 100% UV protection, Ray-Ban dan sunglasses by Luxottica. Bag diperbuat daripada bahan kulit premium dan berkualiti tinggi dengan jahitan yang sangat kemas. Manakala butangnya pula terdapat logo Ray-Ban. Bahagian depan bag adalah keras. Di dalamnya diperbuat daripada material baldu yang lembut bagi mengelakkan cermin mata anda dari tercalar atau rosak, dan bahagian belakang adalah lembut. Di dalam kes turut disertakan kain pengelap khas berwarna silver dan terdapat logo Ray-Ban yang sangat detail. Kain ini digunakan untuk mengelap lens atau cermin daripada kesan cap jari, kotoran dan debu. Seterusnya, kita lihat cermin mata itu sendiri. Rim atau bingkai diperbuat daripada plastik khas dari Ray-Ban yang terasa sangat berkualiti dan premium bila dipegang. Tempel atau kaki bingkai sebelah kanan dan kiri terdapat logo emboss Ray-Ban yang detail. Bukan stiker maupun logo yang sama rata dengan bingkai tetapi timbul. Lihat bahagian hinge atau penyambung antara bingkai dan kaki bingkai. Diperbuat daripada besi dengan 7 prong atau 7 serampang. Ini adalah ciri khas model Wayfarer yang menjadikan model ini sangat tahan lasak. Seterusnya, bingkai sebelah kanan tertulis model Wayfarer dan handmade in Italy dengan font yang berlainan. Bingkai sebelah kiri pula terdapat nombor model RB2140F. Dan jenis lens 901S. Kemudian 54 adalah size lens iaitu 54mm, manakala 18 adalah bridge. 150 adalah panjang kaki bingkai dan 3N adalah kelas lens iaitu tahap 3, dan N ialah normal bukan polarized. Di sebelah hinges atau engsel terdapat satu titik besi yang sebenarnya adalah berfungsi sebagai tulang dari hinges sehingga ke hujung kaki bingkai. Bahagian end piece atau sebahagian kecil hadapan bingkai terdapat satu besi berbentuk oval. Tetapi sebenarnya bentuk ini bukanlah oval yang sempurna, tapi oval yang bersegi-segi. Dan lens sebelah kanan terdapat cetakan logo Ray-Ban berwarna putih yang kemas. Terletak cantik, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah dan tidak terlalu ke tepi. Manakala lens sebelah kiri pula terdapat satu ukiran
RB yang hanya dapat dilihat dari jarak dekat. Lens diperbuat daripada campuran bahan kaca dan plastik. Material ini menggabungkan kelebihan bahan plastik yang tidak mudah pecah apabila terjatuh dan kelebihan bahan kaca yang tidak mudah calar serta tidak akan luntur walaupun berada di bawah terik cahaya matahari yang lama. Seterusnya, kita lihat visual dari cermin mata hitam ini di bawah cahaya matahari terik. Sudut antara tempel dan bingkai adalah lebih kurang 75 darjah, bukan 90 darjah atau sedikit sending. Semua ciri-ciri tadi adalah untuk cermin mata hitam Ray-Ban model Wayfarer sahaja. Mungkin ada bahagian tertentu sama dengan model yang lain. Bolehlah dijadikan panduan untuk anda mengenal pasti Wayfarer yang anda ingin beli itu original ataupun palsu. Wayfarer ini boleh didapati pada tanda harga dari RM500 ke RM800 bergantung kepada jenis lens normal atau polarized. Untuk mendapatkan cermin mata Ray-Ban ini, anda bolehlah melayari laman web rasmi Ray-Ban Malaysia dan pilih store locator dan laman web akan menunjukkan anda pengedar sah mereka yang berdekatan dengan anda. Kalau anda suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian saja untuk kali ini, sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.